の試合に全力を注ぎ込むんだ。ストロングタックルだ。スネークマークでどんな奴でも封じてやる。俺のタックルは二段構えだぜ。Halo teman-teman, balik lagi channel gue Xim Tech. Kita lanjut Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, kita bahas Catalunya baru teman-teman. Ya, debut transfer. Kita lihat dulu Tsubasanya, Subarka ya, Tsubasa Barka. Oke, shootnya 9000 ya, dribblenya 6900, passing 6300. Ras defense-nya kecil lah ya. Ini kayaknya pure attack nih teman-teman. Karena powernya 6300, high ball, low ball good. Pedal to the metal 15%, Japanese player plus 15%. Ya, ini perdana kayaknya ya, Japanese player plus 15% ya. Apa udah ada, gue juga lupa ya teman-teman ya. Revolt turn, flying drive shoot, new golden duo. Ya, kalau teman-teman bingung nih kenapa revolt turn ya, karena di cerita itu Tsubasa itu kan pertama kali ngelihat datang ke Catalunya ini, dia ngelihat Rivaul ya, dan Tsubasa itu nyontek skillnya Rivaul, akhirnya bisa Tsubasa ya kan. Dan kenapa flying drive shoot? Karena di ceritanya memang Tsubasa pertama kali flying drive shoot tuh di sini ya. Jadi kalau teman-teman mau lebih bagus, mungkin diganti sky dive shoot ya, momentum 490 kalau nggak salah. New golden duo pilihan aja. Kalau main klub ya pakainya New Golden Duo ya. Oke, ini nggak dapet HA ya Tsubasanya ya. Nah ini Gonzales, Cordoba Gonzales Spanyol. Defense-nya 8800, bloknya 7300, interceptnya kecil, powernya 6300 ya, speednya 5900 kecil ya. High ball-nya good. Non-Japanese player plus 15% juga, ini perdana. Nah, pasifnya pressure ya. Pasifnya pressure, jadi ini mode baru nih. Minus 10% ke status kalau gue juga lupa nih. Jadi kalau si pemainnya menang, si ini Cordoba menang, jadi minus 10% musuhnya ya. Udah gitu strong tackle, high power block, forcible interception, power dribble ya, bumpy resistance, skill block cancel, Catalunya plus 3%. Oke, ini lumayan lah ya. Nah, ini pemain Eropa juga, Pedro Fonseca, Portugal ya, Portugis, tackle 8100, intercept 6900 ya. Nah, kalau ini kebalikannya teman-teman. Jadi kalau dia kalah ya, kalau nggak salah ya, minus 10% ya. Matchupnya kecuali kiper ya, kalau nggak salah, kecuali matchup sama kiper ya. Snack mark, Swift interception, sliding block, perfect cross. Ya, ini snake mark. Ini yang kalau diceritanya di filmnya itu yang ada ulernya ya teman-teman ya, di mark ya Tsubasa ya. Ini plus 2% Catalunya. Andy kepresisten, rain resistant. Oke, ini lumayan lah ya sebenarnya sih ya. Dan yang terakhir Marcos Almeida. Ini Brazil ya, bukan Europe. Warna hijau. Tackle 8400, wow. Bloknya kecil ya, 6200, intercept 6600 nih, spesialis tackle. Speednya 6700. Stamina killer ya, 30%, ini udah familiar ya, 30%. Solid club, yang tadi juga solid club ya. Double tackle, forcible interception, perfect cross, feinting dribble. Plus 2% resistance, no resistance, Catalunya plus 2%, recover 80%. Gua nggak ngeforce ya teman-teman. Ini cukup 3 plus 1 aja.
buat ngelengkapin ini aja sih ya, buat ngelengkapin event ya, biar nambah dikit busnya, syukur-syukur dapet. Ya takutnya abis ini ada banner legend, ya nggak tahu bener apa enggak, karena R-nya udah keluar, pemain R-nya Turam, katanya ada Cannavaro sama Zidane ya. Gue juga nggak tahu yang mana yang benar. Jadi teman-teman dipikirkan matang-matang. Ya ini banner yang ini paling sedapatnya aja ya, jangan di force. Jangan di force, jangan dihajar terus sampai DB-nya habis. Buat eventnya yang penting poinnya gede juga, jangan juga ya. Karena masih banyak banner nih, masih awal bulan. Tiga plus satu. Dan masih ada DC juga ya, hati-hati ya teman-teman ya. Ini kayaknya ini udah masuki cerita Road to 2002. Jadi isinya kayaknya pasti banyak pemain klub Eropa. Ya, Hyuga Juventus sudah mendekati ini teman-teman. Hyuga Piemonte udah ada tanda-tanda kemunculan. Oke, kita gacha dulu ya yang Latin ya. Kita gacha dulu yang Latin. Tahu dapat. Ayo please, klap. Klap. Sah. Aduh. Misaki-kun. Asu. Leo mah dapat ini kayaknya. Ayo dong Leo dong Leo. Leo Georgi boleh lah. Dua gitu. Au. Gila. Nih semangat nih gua kalau kayak begini nih. Leo. Leleo. Espadas. Espadas. Leonya mana? Leo. Dikasih Salinas. Lumayan lah teman-teman lah. Nggak dapat Salinas DF, dapat Salinas ini ya. Waduh. Aduh, ini baru semangat nih gua. Gila dari kemarin asem terus ya. Apes mulu kayaknya. Oke, ini jadi semangat ini. Tsubasa please. 3 plus 1. Chance. Ada chance. Natureza. Ike. Satu lagi bisa dong. Wah. Oke, satu aja Tsubasa cukup lah. Tsubasa melengkapi Europe Club. Tsubasa. Tsubasa. Dapatnya Misugi kampret. Oke, ini lagi wangi nih teman-teman. Lagi wangi ya. Ayo dong, lagi. Lanjutkan SSR-nya, please. Sah. Aduh, Faya. Zong. Ya kenapa gue bilang jangan di force, karena empat pemain ini bakal ada di SSR tiket, jadi nggak usah takut, nggak bakal dapet ya, pasti dapet nanti suatu saat, tapi ya di SSR tiket atau nggak R plus atau nggak SR plus. Gurnuba nih, Gurnuba kayaknya galak nih mukanya nih. Ayo dong please, satu aja gitu buat ngebus. Nah kan bisa sih. Ayolah jangan tipu-tipu lah. Ya. Kena tipu saya. Gak dapet. Gila last pull nih. Waduh bahaya. Oke kita jual dulu. Ya kayaknya ini mungkin next konten mungkin di Latin ijo ya teman-teman ya. Aduh. Kalau nggak dapet nih, ayo dong dapet dong please. Siapa sih? Fonseca lah. Fonseca kayaknya ini nih. Ular-ular gitu ya. Pedro. Pedro Fonseca. Pedro. Pedro. Ya, Pedro. Kui. Kui juga kun. Kui juga kun deh. Ayo dong satu. Satu please.
Satu pecah dong. Satu pecah. Nah, Barta. Marcos Almeida. Solid klub ya. Lumayan teman-teman. Oke, segini aja videonya untuk kali ini. Kita coba lagi nanti di lain kesempatan. Ya, ini nanti digabung sama Espada sama Salinas Baru ya, teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya.